saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, perasaannya pada hari ini telah dapat melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid malam pertama, dan insya Allah besok pagi kita sudah sahur dan melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagaimana perasaan hati kita pada hari ini? Apakah kita berbahagia, merasa sedih, atau bagaimana? Ya, seharusnya kita memang harus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diizinkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan pada tahun 1442 ini. Artinya bahwa Allah masih sayang kepada kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepadanya dan perbanyak amal ibadah dan mendapatkan keampunan. Nah, itu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah, karena kita masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mungkin ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah, atau kesempatan terakhir yang diberikan Allah SWT untuk kita bisa bertobat kepadanya, untuk kita membersihkan diri kita, memperbanyak amal ibadah, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan bertemunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh keampunan, dan bulan yang akan menjauhkan kita dari api neraka, dan tentunya akan mendapatkan surganya Allah insya Allah. Mari kita bergembira di awal Ramadan ini. Kita persiapkan diri kita, mumpung Allah masih memberikan kesehatan. Mari kita tampilkan ibadah yang terbaik selama Ramadan ini. Jangan ada yang kita sia-siakan. Ya, terutama kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, ya, terutama sholat tarawih dan witir. Jangan lupa ditinggalkan pula, dan sampai ditinggalkan pula untuk membaca Al-Quran, baik itu tadarus bersama-sama atau membaca sendiri. Mari kita bertekad dalam hati, ya, kita tanamkan dalam hati bahwa kita akan mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, kalau cuma satu kali atau bisa dua kali atau tiga kali, tentu semua itu tidak akan bisa tercapai kalau kita ya bersantai-santai saja, ya, membaca Al-Qur'annya. Ya, perlu usaha yang keras, perlu, ya, kita target pun tidak apa-apa, ya. Jadi setiap kita habis sholat atau sudah sholat tarawih juga kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, kita target lah. Kita tahu bahwa kita akan 30 hari ya di bulan Ramadan ini. Tentu kita bisa mengetahui berapa banyak kita harus membaca Al-Quran setiap malamnya. Dan juga disarankan, ya, sebaiknya setelah sholat kita lanjutkan tadarus Al-Quran, karena kalau hanya mungkin satu juz ya, sampai akhir Ramadan juga nanti tidak akan tercapai. Jadi tidak ada salahnya kita punya target untuk membaca Al-Quran, ya, seberapa mampu kita. Yang penting kita ada targetnya, sehingga sudah bisa kita atur, ya, seberapa banyak kita harus membaca Al-Quran, ya, sesuai kemampuan juga. Jangan sampai sakit pula, ya, tenggorokannya dan sebagainya, ya, diatur, tidak terlalu cepat tapi tidak juga terlalu lambat, ya, kita aturlah bagaimana supaya kita membaca Al-Quran itu sesuai targetnya, dan nanti kita bisa mengkhatamkan bulan Ramadan. Tentu pahala yang berlipat ganda yang diberikan Allah, ya, tidak hanya berdasarkan surat atau ayat, tapi berdasarkan huruf, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita bertekad, tidak ada yang tidak bisa, ya. Kita khatamkan Al-Quran kita, inilah kesempatan kita diberi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan yang kebaikan akan diberikan Allah berlipat ganda. Insyaallah. Ya, dengan tekad, dengan apa? Yang penting kita menyadari bahwa kita memanfaatkan Ramadan ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keampunan Allah. Ya, banyak pahala yang berlipat ganda yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Terbuka peluang yang besar untuk menyelamatkan diri kita, ya. Samping salat, baca Al-Quran, juga kita di berlipat sedekah, ya. Di bulan Ramadan ini juga dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tidak ada salahnya juga kita, ya, punya target tentunya untuk memberikan infak dan sedekah yang terbaik yang kita bisa, ya, tentu juga sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini itu menjadi amal bagi kita, dan bulan yang baik ini semua amal itu di pahalanya diberikan ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita punya kesempatan juga, ya, di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan amal, untuk beramal mendapatkan pahala melipat ganda, yaitu kita bisa memberi perbukaan orang yang berpuasa, ya. Mudah-mudahan di mana kita disebutkan bahwa yang memberikan makan atau pembukaan kepada kaum muslimin dan muslimat juga akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi ini bonus bagi kita, ya. Sampai kita sendiri diwajibkan berpuasa, insyaallah mendapatkan pahala dengan memberikan pembukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita pun mendapatkan pahala tambahan, ya, sama seperti orang yang berpuasa yang kita berikan sedekah ini. Itu beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini. Samping kita banyak iktikaf juga, ya. Jadi di masjid usahakan bahwa kita bisa berlama-lama di masjid, tentu niatnya dengan iktikaf, ya, bukan untuk yang lain-lain. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi diri kita, perbanyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita selalu berdoa. Dan juga kesempatan juga bagi kita di bulan Ramadan ini, tidak aja kita mungkin bersedekah untuk diri kita sendiri, juga kita bisa mengatasnamakan mungkin orang tua kita yang telah mendahului kita atau saudara-saudara kita, ya. Kita lebihkanlah impak sedekahnya atas nama mereka. Mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir nama mereka, dan selalu kita doakan orang tua kita atau keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat ini mereka selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya dilapangkan dan menjadi teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala mereka di kuburnya, ya. Mungkin bantuan-bantuan dari kita, sedekah-sedekah kita atau doa-doa kita, dan juga Al-Quran yang kita bacakan, mudah-mudahan dapat menolong mereka, terutama orang tua kita atau saudara kita yang telah mendahului kita. Mari kita bersemangat di bulan Ramadan ini, tanda bukti bahwa kita betul-betul bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Dan juga finansial kita ada, sehingga terbukalah ladang amal kita dengan menggunakan fisik kita yang mungkin yang sehat untuk memperbanyak amal ibadah, uang kita mungkin yang ada untuk kita memperbanyak sedekah, membantu atau memberikan perbukaan
dan bantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ya di samping kita berjamaah ya, tadarus dan sebagainya, mari kita juga punya target pribadi untuk diri kita, karena bagaimanapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun amal yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Jadi tidak mungkin kalau kita hanya bersantai-santai maka amal itu akan bisa dapat banyak ya hasilnya ya. Sama aja dengan kita bekerja, kalau kita hanya bersantai-santai, tidak punya target, tidak usaha keras, tentu ala kadarnya saja. Jadi rugi kita ya di bulan Ramadan ini. Mari kita bergembira masuk bulan Ramadan ini. Kalau perlu kita menangis bahagia ya. Artinya menangis bahagia itu karena kesyukuran kita ya. Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan. Ya, mungkin ini bulan terakhir kita mendapatkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memberikan kesehatan. Jangan lupa juga, mari kita sama-sama mendoakan ya. Di bulan Ramadan ini sebenarnya seharusnya ya, kita semualah, termasuk pemerintah ya, termasuk ulama, tokoh masyarakat ya, seharusnya malah banyak meminta kepada kaum muslimin dan muslimat memperbanyak ibadah, bukan membatasi ibadahnya. Banyak ibadahnya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh rahmat ini, di mana Allah banyak mengabulkan doa-doa kita. Seharusnya negara, pemerintah juga seharusnya malah memerintahkan kita semua ini memperbanyak ibadah. Ya. Walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi ya seharusnya ibadah itu tidak dibatasi. Justru meminta kita banyak beribadah. Apakah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, apakah kita bertadarus dan sebagainya. Dan ya tinggal kita bersama sholat berjamaah misalnya, ya kita minta nanti setelah sholat selalu mendoakan agar musibah yang terjadi di negara kita ini, virus ini cepat berlalu ya. Setiap sholat, bayangkan kalau setiap sholat berjamaah, sholat tarawih, ya imam selalu mendoakan, kita secara pribadi juga mendoakan, mudah-mudahan di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, bulan yang berkah ini, penuh rahmat ini, Allah mengabulkan doa-doa umatnya, apalagi kalau ulil amrinya yang memerintahkannya dan semua mengikuti, banyak beribadah. Sebanyak ini kaum muslimin dan muslimat berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, dan mendekatkan diri pada Allah, tidak akan didengarkan, dikabulkan oleh Allah. Rasa-rasanya itu tidak mungkin. Nah, itu yang penting kita sadari, bahwa semua ujian cobanya pada Allah SWT. Dan sebenarnya kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan inilah yang bisa mengatasi persoalan bangsa kita, masalah virus ini ya, COVID-19 ini. Mintalah kepada kaum muslimin dan muslimat, perintahlah kepada kaum muslimin dan muslimat memperbanyak ibadahnya ya, di bulan suci Ramadan ini, bukan membatasi ibadah, perbanyak, dan selalu mendoakan, dipimpin ya oleh ustadznya, oleh imamnya, berdoa bersama-sama. Alangkah ini suatu kebahagiaan bagi kita, dan kita harus yakin bahwa doa-doa kaum muslimin di bulan Ramadan ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebanyak ini kaum muslimin, jutaan yang berdoa, tidak satu pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu tadi, semuanya mulai dari ulil amrinya ya, pemimpin lah, pemimpin negara, tokoh masyarakat, tokoh ulama harus meyakini ini, dan ya selalu mendoakanlah. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita selalu berserah diri, mendekatkan diri pada Allah, berbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, Allah akan mendengar doa-doa kita, terutama akan mengangkat
Fukushima yang ada di negara kita yang sudah cukup lama ini, ya. Tidaknya kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah juga kita akan diberikan selalu kesehatan dan negara kita ini akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Dengan keyakinan kita, dengan perbanyak ibadah kita, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin Allah akan mendengar doa kita semua. Ya, kita meminta kesadaran kepada kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, tapi seharusnya ibadah tidak dibatasi. Kita selalu berdoa, dan alangkah sejuknya kalau ulil amri, pemimpin-pemimpin kita, justru meminta kita memperbanyak ibadah, banyak berdoa agar bangsa ini terlepas dari musibah penyakit COVID-19 ini, dan kita kembali hidup normal seperti biasa. Ya, terutama kita beribadah tidak terganggu lagi, tidak takut lagi. Ya, selalu kita berdoa, mudah-mudahan bangsa kita ini kembali baik dan kehidupan masyarakat kembali sejahtera. Mungkin itu saja. Ya, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Betapa senangnya malam hari ini kita telah dapat melaksanakan salat tarawih, dan besok kita berpuasa. Mari kita laksanakan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, ya, terutama iman, agar kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan ini, dan orang yang mendapatkan ampunan pada Allah. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan semua malam Lailatul Qadar, ya. Ini bonus yang luar biasa yang tidak mudah untuk mendapatkannya. Perlu kesungguh-sungguhan, perlu banyak beribadah, keikhlasan, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebahagiaan yang saya rasakan pada hari ini juga dirasakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bencana negara kita ini bisa berakhir, dan kita banyak bermohon dengan kita banyak beribadah pada Allah di bulan suci Ramadan ini, doa-doa kita dengarkan Allah. Oke, itu saja, terima kasih sekali lagi. Maafkan ya Ramadan dan kedua, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan-kesalahan. Begitu juga sebaliknya, mudah-mudahan semua sudah kita ikhlaskan. Demikian saja. Saya dan kita semua, terima kasih masih setia di channel saya, Yantos RW Backpacker Channel. Kalau bermanfaat, Anda rasakan ada manfaatnya, silakan di subscribe ya, ditonton. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini beberapa materi tentang ya amal ibadah kita, ya, atau ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa kita share di channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.